Halo guys, balik lagi bersama WW Rangers. Di video kali ini aku bermain Rangers lagi ya guys. Sebelum kalian lihat videonya, jangan lupa subscribe dan pastinya jangan lupa aktifin tombol loncengnya juga supaya kalian gak ketinggalan video terbaru ya guys. Sekarang kita mau push PvP mingguan guys. Kita langsung aja. Di sini kita turun liga ke Master 3 guys. Di sini banyak banget yang attack, banyak yang kalah juga. Di sini aku berada di Liga M3 dengan trofinya 3527. Di sini aku punya 9 special feeder, guys. Kita ambil ini dulu. Langsung cari lawan. Di sini lawannya katanya banyak banget sih. Di skip aja deh. Di sini ada level 40 legend, dia ada Rebel Moon, UDB, Koni Skola, Jessica Negro, Witchery, Shinchan, Hima, Cavalry Moon, Grok, sama Purple Gem. Kita coba jalan saja. Kita pakai tim 1 guys. Kita langsung spam aja Rangersnya. Wisserinya udah mau nyicil tapi untungnya bisa dikalahin. Itu kelihatannya sekali tebas langsung knockout deh Wisserinya. Oke, Moon memang pedas banget sih lawan Wisseri. Kita dikasih Thunderstorm, dikasih Rocket Seri tapi untungnya nggak sampai kena Rangers. Itu banyak banget yang dikopas Rangers musuhnya. Di Blizzard, di Hellfire juga, tapi kelihatannya kita bisa no item guys. Ini sampai nge-lag parah gara-gara Da Vinci-nya. Nge-carry banget sih emang. Langsung hancur guys, kita berhasil no item. Kita dapat trofinya 45 sama gemsnya 720. Langsung aja lihat gearnya apa aja. Ternyata gearnya kayak gini guys. Bintang 7 nya masih kalah banyak sama punyaku. Langsung cari lawannya lagi guys. Di sini ada level 32 legend. Dia ada Kirio, Cavalry, Moon Pramal, Tsukuyomi Brown, Badut. Terus ini seri Erambus yang udah max. Ini Rangers baru ya guys. Bagus banget sih dia. Habis itu ada Shinchan, Grok, UDB sama Witchery. Kita coba jalan saja. Kita pakai tim 1. Langsung aja guys spam Rangersnya. Itu langsung pada jadi check in the box gitu. Brown Badut masih terbilang GG sih buat Liga M3 karena skillnya itu bisa cancel invis berdamage dan bisa mengubah bentuk. Skill damage nya lumayan sakit juga. Dan masih worth sih buat di Hypermaster. Kita di Blizzard, kita nggak usah pakai bantuan dulu karena Rangers musuhnya tinggal sedikit. Itu slot mesinnya menghalangi jalan itu. GG sih. Anggap aja tanker. Itu dikopas semua musuhnya. Kita bisa no item. Dapat trofinya 43 sama gemsnya 720. Langsung aja kita lihat gearnya. Ternyata susunan gearnya kayak gini guys. Bintang 7 nya masih kalah banyak juga. Di sini ada level 52 legend. Dia ada Da Vinci, Koni Gambler, Jessica, Amaterasu, UDB, Cavalry, Grok, Fairy King King, Alice Joget, sama seri yang baru
kita coba challenge saja guys, kita langsung spam aja rendersnya. Itu DaVinci-nya udah banyak banget yang ngekopas rendersku. Wah, aku salah dong bawa Okemon. Soalnya di sini nggak ada fire, jadi sia-sia aja. Aku bawa Okemon. Karena kalau nggak ada fire itu buff-nya yang kepake cuma attack speed-nya aja di skill-nya Okemon. Yang berguna cuma buff attack speed. Yang lainnya nggak worth. Itu ranger musuhnya banyak yang kita kopas. Nice. Ada King, ada Amaterasu, ada UDB, ada Serikuda juga. Kita dikasih Thunderstorm. Tapi untungnya itu ada Sunflower-nya King yang ngalangi di depan. Jadi Blizzard-nya malah muncul di Sunflower. GG banget sih. Banyak banget Jessica Negro, Amaterasu yang dikopas. Jadi DaVinci ini sampai sekarang masih GG guys, karena skill kopasnya itu ngeselin parah, meskipun dia nggak bisa cancel invis. Karena skill kopasnya itu ngekopas rangers yang di belakang. Biasanya rangers yang di belakang itu sering dikopas daripada Koni Maling. Kalau Koni Maling itu skill kopasnya cuma ranger yang di depan aja guys. Bisa no item guys. Dapat trofinya 48, jumpsnya 720. Kita lihat gearnya guys. Ternyata susunannya kayak gini, lumayan aja ini kayaknya. Langsung aja cari lawan. Di sini ada level 56 legend, dia ada Kirio, Grok, Cavalry, Levi, Melee, Jiangxi Moon, Purple Gem, DaVinci, Tsukuyomi, sama Edward. Minramosnya ada 1, 2, 3, 4. Kita coba challenge saja guys. Biasanya kalau 4 Minramos sudah mulai seret sih efeknya. Kalau masih 3 ke bawah itu kurang berasa banget. Kalau udah 4 ke atas itu bakalan seret sih. Apalagi kalau semuanya udah Hypermaster. Jadi kalau regen time-nya makin cepat, semakin banyak yang di spam. Kita dikasih bantuan. Oke, ternyata itu banyak yang dikopas, ada Jamet, Tsukuyomi. Mantap sih. Sampai nge-lag banget, guys. Kirio udah dikopas juga. Paling banyak Suko sih yang dikopas. Soalnya attack range-nya itu gampang banget dikopas. Biasanya skill kopasnya DaVinci itu ngekopas rangers yang attack range-nya di sekitar 300-an sampai 500-an gitu. Itu rangers kita juga banyak yang dikopas guys, kita balas saja pakai Thunderstorm. Parah sih guys, susah banget. Kita di dia pakai super guard. Hellfire-nya malah di depan situ. Ini kayaknya sih gara-gara charm. Oke, bener ternyata DaVinci-nya itu kena charm. Waduh, jadi batu semua, guys. Wah, seret MM-nya, guys.
menang apa kalah nih guys. Itu Edwardnya udah nyicil. Oke, tanya bisa sih. Soalnya Rangers musuhnya udah dipojokin. Berjuang terus. Pasti bisa, oke. Ternyata kita bisa menang, guys. Dapat trofinya 41 sama gemsnya 780. Kita berhasil naik ke Master 2, guys. Diserang orang itu. Ternyata akhirnya kayak gini. Bintang 7-nya masih kalah banyak, tapi kok susah banget. Da Vinci-nya nge-carry sih. Meskipun dia nggak spam. Mineral cost-nya cuma, tapi kok keratnya minta ampun. Jamet-nya ini juga ngeselin banget. Yaudah langsung aja cari lawannya lagi, guys. Di sini ada level 51 legend. Dia ada Hima, Doronjo, Tsukuyomi, Jamet, Shinchan, UDB, Cavalry, Moon, Croc, Snow Moon seri sama seri yang itu, seri yang baru. Kita pakai tim 2 aja karena nggak ada fire. Langsung aja spam. Itu masih, itu udah banyak yang dikopas Ranger musuhnya. Ada Shinchan, ada Sally. Hima juga dikopas. Mantap sih memang. Da Vinci kalau nge-spam itu banyak banget yang dikopas. Apalagi kalau ada Ranger yang skillnya bisa reset skill cooldown. Contohnya kayak Alice, Sally TK sama Belle. Tapi aku nggak punya sama sekali dari ketiga Rangers itu, dan kita langsung menang no item. Dapat trofinya 43, gemsnya 780. Kita lihat defense-nya. Ternyata kayak gini. Wih, ini mantap sih. Double attack, full SR, full SR, ada SR. Double min cost-nya lumayan sih, tapi kok dia nggak pakai apa aja. Kayaknya sih ngejar regen time. Lumayan sih ini. Di sini ada level 59 legend, dia ada Ryu, Croc, Cavalry, Bell, UDB, Amaterasu, Himawari, King, Badut sama Snowmoon Sally. Kita coba cekin saja, guys. Kita pakai tim 2. Itu udah lumayan banyak yang dikopas. Ada King, ada Materasu, ada Hima, ada Snowmoon Sally. Oke, di Blizzard, guys. Nge-carry sih Da Vinci-nya. Di Hellfire-in. Sampai nge-lag parah nih, guys. Gara-gara Da Vinci. Katanya kita bisa menang sini. Dan tuh kita berhasil no item, guys. Kita dapat trofinya 42 sama gemsnya 780. Kita langsung lihat gearnya, guys. Ternyata gearnya lumayan aja ini. Kayak gini susunannya. Langsung aja cari kawannya lagi, guys. Yang penting targetnya harus M2. Di sini ada Gambler Max, skip aja, ini bahaya banget sih. Di sini ada level 33 legend, dia ada Mary, Edward, Sally, Sally Crossbow, terus ini White Knight Sally, Nadeko, Cavalry,
Croc Boss, Ima, Wejeli sama Connie Gamber. Kita coba jalan saja. Kita pakai tim 1 karena ada flyer. Kita langsung spam aja. Itu gambarnya langsung nge-summon slot mesinnya, guys. Dia langsung pakai super guard. Cepet banget sih turun jonya, langsung nge-force. Jadi musuhnya kalah jarak. Kita di Hellfire. Ternyata bisa, guys. Ternyata bisa ngalahin Edwardnya. Gambarnya kena IMC itu. Kita bisa menang ini, guys. Tinggal gambar itu sisanya di Blizzard. Udah hancur, kita berhasil no item, guys. Kita dapat trofinya 43 sama jumpsnya 780. Kita langsung lihat gearnya. Ternyata susunan gearnya kayak gini. Gear koleksi incarnya lumayan banyak, guys. Ada Kamen Gear, ada dua dia, terus ada ini. Tapi sisanya masih lumayan banyak gear gratisan, guys. Dia masih pakai ini, terus dia pakai Guardian Bow. Cavalry dikasih Guardian Bow buat apa coba? Ngandelin skill use rate-nya paling. Dia masih pakai ini. Oke, langsung aja, guys. Let's battle. Di sini max semua, ada Snowmon Sally, Edward, Connie Scola, Kiryu, Croc, Ultraman Taiga, Eren, Shinchan, Hoki, sama Broken Max Sally. Kita coba aja, guys. Lawan banyak Erampus ini. Oke, langsung aja, guys. Langsung spam handersnya. Itu akan ngeselin banget sih sebenarnya, karena dia bisa switch press, jadi dia bisa itu pindah ke depan langsungan. Kita di tornado sama blizzard, super guard aja. Karena itu kombonya berbahaya banget sih. Edwardnya bisa kita kalahin, guys. Gak terlalu sulit ya ternyata. Dia bawa 3 Erambus. Kebanyakan sih 3 Erambus. Harusnya minimal 1 aja. Erambus gak perlu banyak-banyak soalnya. Kita deal fire. Kita bisa menang, guys, tapi nggak no item. Kita dapat trofinya 42 sama jumpsnya 780. Itu sisa waktunya tinggal 2 menitan. Kita lihat gearnya. Ternyata lumayan sih ini susunannya. Dia pakai ini. Dia nggak naikin attack, guys. Nggak pedes sih damage-nya. Oke, sampai di sini aja video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.